Kembali di Net Bali, berbagai kesenian dan atraksi budaya ditampilkan dalam parade budaya di Hari Jadi Kota Singaraja ke-415. Selain itu, dipentaskan juga ribuan penari rejang renteng yang panjangnya mencapai 2 km. Menyambut Hari Jadi Kota Singaraja ke-415, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menggelar ribuan penari yang menarikan tarian rejang renteng secara massal. Sebanyak 7.200 penari dari 148 desa dan kelurahan menarikan rejang renteng yang merupakan tari wali yang baru digali kembali oleh seniman Bali. Sepanjang 2 km penari rejang renteng memenuhi Jalan Ngurah Rai hingga Jalan Pramuka Singaraja pada Sabtu sore. Tarian yang hanya dibawakan oleh ibu-ibu ini merupakan tarian sakral yang berasal dari desa Nusa Penida, Klungkung, Bali. Dengan dipentaskannya, tarian rejang renteng yang sakral ini adalah sebagai bentuk pelestarian seni budaya dan bentuk penghormatan terhadap yang menciptakan tarian ini. Di awalnya rejang renteng ini yang cari adalah rentengnya. Tetap rejang renteng ini adalah sekarang sudah dikukuhkan sebagai tari wali. Sudah dikukuhkan sebagai tari wali. Inilah contoh yang pertama kali di Buleleng. Kita kan ada punya dua, Niskale dan Sekale dan Niskale. Tolong itu diingat. Secara Niskale Sapunati, Sekale Sapunati. Inilah yang menjadi satu. Inilah yang memang benar-benar kita jalankan di Bali. Pantenentan rejang renteng puniki dianggap sebagai show aja, sebagai fashion nih. Kepala Dinas Kebudayaan Gede Komang menjelaskan bahwa parade budaya serta pementasan tari rejang renteng masal ini dilakukan untuk menggali potensi seni yang ada di Buleleng serta memberikan ruang kreativitas bagi para seniman yang mulai bermunculan di Bali Utara. Bagi pada hari ulang tahun Kota Singaraja 415 ini dengan tujuan bagaimana membangkitkan kembali semangat kepada para seniman budayawan untuk mengisi ruang kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Buleleng sehingga ke depan seni dan budaya Kabupaten Buleleng ini akan tetap eksis dan berkembang. Selain atraksi dari ribuan penari tersebut, ditampilkan juga aneka parade budaya yang ada di Buleleng. Seperti atraksi budaya Siat Api dari Kecamatan Sukasada Buleleng, lalu senda tari Kerajaan Ki Barak Panji Sakti dengan pasukan gowaknya, hingga parade endek kain khas Buleleng. Dengan tema meneladani keteladanan Raja Anglura Ki Barak Panji Sakti, atraksi seni dan budaya ini pun menarik ribuan pasang mata para pengunjung, baik warga lokal hingga wisatawan mancanegara. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Oh, yang beneran. Iya, oke. Tapi gua pernah. Nah, udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Tetap subscribe.